Hai CH friend, sekarang saya berada di Muaro Bukit. Muaro Bukit, Tanah Datar, Batu Sangkar. Saya berada di lokasi tempatnya banyaknya kolang kaling. Ini CH friend boleh lihat pohonnya ya. Itu pohonnya yang banyak buah tuh. Itu di dalam. Ah, tuh. Banyak buah itu nang kelihatan kan? Ah, tuh kelihatan tuh. Oke. Inilah buahnya. Satu pohon sangat lebat ya buahnya. Ini saya sendiri sering makan kaling, kita bilang buah tap, tapi tidak pernah lihat pohonnya, pun juga tidak pernah lihat buahnya. Ini cara prosesnya, direbus, direbus dulu, baru dikupas ya. Baru dikupas, direbus. Ini perebusan. Pohonnya disangrai ya. Ini rupanya di sini tempatnya. Banyak getahnya ya. Bu, banyak getahnya bu. Nah, itu nih getah. Hah? Oh ini bergetah. Kalau ini enggak bergetah. Watak nama. Lepas. Buah yang sudah ngebus. Seperti ini buahnya. Tiga isinya. Ini yang kecil enaknya. Ini yang kecil enaknya. Kalau saya mau yang kecil. Ini enak ya, kecil. Buahnya kecil enak. Seperti ini prosesnya. Nanti ini akan direndam lagi. Direndam 2 hari ya. Kita cara masaknya direbus, dikasih air gula. Ini bagus untuk kaki lutut ya. Sebab ini banyak getahnya. Kalau saya sakit lutut, saya tidak tahu itu apa mitos, apa benar. Pokoknya begitulah kata orang-orang tua. Makan ini bagus untuk kaki. Oke, ini itu banyak tuh yang sedang. Oke. Ini yang direndam ya. Ini udah bagus ya. Kalau saya suka yang kecil. Kalau ini agak keras. Keras nanti kalau lama perebusannya. Dah? Oke. Air niru diambil dari pohonnya. Nah, air niru bisa dikonsumsi sendiri, bisa dimakan langsung. Tapi apabila difermentasi, dia akan menjadi tua. Tapi apabila dimasak, dia akan menjadi gula aren. Oh, ini untuk bikin gula aren? Iya. Oh, jadi dari pohon ini banyak kegunaannya? Ya, banyak sekali. Oh, banyak sekali. Buahnya menjadi kolang kaling, air nirunya menjadi tua, bisa menjadi gula aren. Oh. Ini cara proses masaknya seperti apa ini? Proses memasak untuk pembuatan gula aren. Masaknya seperti apa? Dimasak ke dalam kuali ini. Masukin ke dalam kuali ini, nanti dia masak. Apabila dia mengental, habis itu dicetak. Dicetak menjadi gula aren. Oh, ini masak gini? Oh, baru tahu saya. Iya. Jadi gula aren dari... Ya, gula aren ini, pohon aren ini. Pohon aren. Pohon. Ini pohon... Pohon aren namanya. Ya. Oh, ini pohon aren. Buahnya... Kolang kaling. Kita bilang buah tap. Bisa dibikin tua juga ya. Selama ini kalau orang kota mana tahu, kita di kota tidak tahu ya. Ini banyaknya ya buatap, banyak sekali nih. Memang di sini hasilnya Thank you.
Yang ini siap digiling. Mau dikirim ke Jambi, Pekanbaru. Hari mau bulan puasa. Bulan puasa nih laki ya. Untuk bikin es. Ini mau bulan puasa. Lagi banyak. Oke, Hafren. Ini yang kemarin saya pergi ke pohon aren, ya, di Tanah Datar. Ini ya hasilnya. Ini buah buatak, kalau kita bilang di sini buatak, kolang kaling kalau orang bahasa Indonesia Jakarta ya. Ini saya sudah rebus, dikasih gula, dikasih warna, bisa untuk minum sama es ya, sama es. Di bulan puasa ini cocok ya. Ini cocok untuk bulan puasa. Pakai air gula, kasih es atau ditambah dengan pekat ya. Ini dia. Inilah gula aren ya. Yang dari pohonnya diambil, ada air bunganya tadi, mana tuh air bunga atau dari pohonnya. Pokoknya ini dari pohon aren. Ini buahnya. Buah aren jadi kolang kaling. Dan ini gula semut namanya. Minum pakai sama kopi, teh bagus ya. Tidak pakai gula pasir, pakai gula ini bagus untuk kesehatan. Sekarang kan orang pakai ini gula semut untuk kopi dan teh. Inilah. Jadi kalau gula saka beda ya. Jadi kita tidak tahu yang mana selama ini, yang mana gula saka, yang mana gula aren, yang mana gula nong. Kalau di Payakumbuh namanya gula nong, kita disebut Sumatera Barat gula nong. Kalau di sini gula aren, bahasa Indonesia gula aren, tapi kita biasa sebut gula nong. Di Payakumbuh ya, gula nong namanya. Mungkin sama gula aren sama gula nong, gula saka yang beda. Ini, inilah perjalanan saya di Tanah Datar, di melihat cara proses membuka buah dengan kolang kaling atau batak. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya.